Halo teman-teman, sebelum menonton jangan lupa like dan share video ini ya. Belajar sambil bermain. Jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya. Kelompok semut menolong kumbang. Di hari yang cerah, ada seekor kumbang sedang terbang. Dia terbang ke sana kemari, menikmati keindahan dan kesejukan cuaca hari ini. Dia sangat gembira. Sambil bernyanyi-nyanyi, dia pun mulai berlari. Kumbang, tanpa disadari, dia pun terjatuh. Kumbang pun bingung, karena sekarang badannya terbalik. Dia pun kesulitan karena sayapnya tertekan oleh tubuhnya. Dia tidak bisa berbalik lagi. Dia tidak bisa bergerak. Dia pun bingung apa yang harus dia lakukan. Dia pun berteriak minta tolong. Tolong, tolong, siapapun tolonglah aku. Akan tetapi tidak ada yang datang menolongnya. Dia pun bingung, harus sampai kapan dia seperti itu. Hari pun sudah semakin sore, sementara kumbang masih saja dalam posisi seperti itu. Bagaimana ini? Jika seharian aku tak bisa kemana-mana, aku tidak bisa makan. Bagaimana? Aku bisa saja mati kelaparan di sini. Kemudian datanglah kelompok semut. Hai kumbang, apa yang terjadi padamu? Aku tadi terbang ke sana kemari dan ternyata aku terjatuh. Sekarang badanku terbalik. Aku sangat kesulitan untuk membalikkan badanku. Wah, kasihan sekali kau. Tapi bagaimana ya? Aku tidak bisa membantumu. Tolonglah aku. Aku sangat butuh bantuanmu karena aku tak bisa kemana-mana. Aku akan berusaha. Semoga saja aku bisa membantumu. Teman-teman, bagaimana kalau kita bekerja sama membantu kumbang? Akhirnya, semut-semut itu pun bekerja sama membantu kumbang. Mereka pun sangat kesulitan karena badan kumbang lebih besar daripada semut. Akan tetapi, jika dikerjakan bersama-sama, semua itu pun akan terselesaikan. Semut pun bekerja sama untuk membantu kumbang agar kumbang bisa kembali seperti biasanya. Akhirnya, kumbang pun berhasil kembali ke asal mulanya. Dia pun tidak terbalik lagi berkat bantuan semut-semut yang bekerja sama menolongnya. Kumbang pun sangat berterima kasih kepada semut. Semut, terima kasih ya. Kalian telah menolongku. Aku tidak tahu apa jadinya aku jika kalian tadi tidak menolongku. Sama-sama kumbang, kita memang harus saling membantu.
Lain kali hati-hati ya Kumbang, jangan sampai terjadi lagi. Baik Semut, terima kasih. Kalian juga hati-hati ya. Sampai jumpa lagi. Nah, adik-adik, sudah nonton dongengnya kan? Dongeng tadi memberikan pesan kepada kita bahwa kita harus saling membantu. Selain itu, kita juga harus bisa bekerja sama dengan teman-teman kita. Karena dengan bekerja sama dan rukun, kita bisa mengerjakan pekerjaan walaupun pekerjaan itu berat sekalipun. Jangan lupa like dan share video ini, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, bunyikan loncengnya. Tonton terus semua video-video yang ada di channel ini ya. Terima kasih, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Dadah.